Percayakah kamu dengan reinkarnasi? Inilah jawabannya. Tahun 1957, Joanna Pollock 11, dan saudaranya Jacqueline 6, tewas dalam kecelakaan mobil. Syukurlah, tahun 1958, pasangan Pollock dikaruniai kembali anak kembar, Gillian dan Jennifer. Keluarga itu pindah dari Hexham ke Bexley Bay, Inggris dan mulai banyak keanehan terjadi. Jennifer memiliki tanda lahir di pinggang dan dahinya sama dengan mendiang Jacqueline, pakaian dan selera makan juga sama. Mereka meminta mainan lamanya. Bingung kan? Mereka bisa mengidentifikasi lokasi favorit dan sekolah mendiang saudaranya. Mereka juga takut mobil dan tahu bagaimana saudaranya meninggal. Hal ini terjadi sampai usia 5 tahun. Setelah itu, ingatan masa lalu mereka lenyap, dan mulai hidup normal. Anak-anak cenderung jujur, sehingga reinkarnasi tidak dapat diabaikan.